itu agak sulit menang. Apakah itu sinyal diarahkan ke Pak Prabowo yang kemarin udah gabung terus? Begini, dengan Pak Prabowo itu sebetulnya saya kan ikut ya waktu deklarasi apa segala semua dengan Pak Prabowo itu sangat luar biasa sebetulnya. Hanya saja kan ini kan tadi itulah sudah setahun itu pacaran sama Pak Prabowo. Tapi waktu itu kok gak ada ini tanda-tanda. Janur kuning itu gak diangkat-angkat gitu loh. Diganteng tuh sakit hatinya. Jadi PHP terus ya mungkin Gus Muhaimin mau yang kepastian. Sebenarnya kita itu punya... Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai... Silakan Bang. Pertama saya ingin sampaikan begini. Jadi kami di Partai Kebangkitan Bangsa itu memang sangat serius untuk memperbincangkan bagaimana peningkatan elektabilitas partai. Ya. Dan itu menjadi pembahasan bersama tim konsultan politik kita. Dan kita itu melakukannya benar-benar menggali secara detail bagaimana PKB itu bisa meningkat dari waktu ke waktu elektabilitasnya. Dan memang terakhir itu ternyata PKB survei terakhir itu kan masuk ke posisi ketiga. Ya. Dan terus terang saja ini memang bagi PKB hari ini itu blessing in disguise itu sangat apa namanya sebuah anugerah ya. Kenapa? Karena memang perbincangan kami di partai ternyata menjadi satu kenyataan. Kenapa Gus Muhaimin ya sebagai ketua umum itu berusaha dengan begitu sungguh-sungguh dan melakukan secara all out bagaimana PKB itu bisa terangkat seketika di mata publik sehingga PKB itu menjadi perbincangan hangat di seluruh masyarakat. Dan ternyata kegigihan Mas Muhaimin itu, Gus Muhaimin itu betul-betul mempengaruhi daripada elektabilitas partai. Dan bagi kami hari ini ketika Anies Baswedan dengan Mas Caimin ataupun Gus Muhaimin itu berpasangan, ini sungguh-sungguh menurut hemat kami, kami meyakini bukan hanya sekedar nomor dua mungkin PKB ke depan, bukan nomor tiga, mungkin bisa akan melebihi itu. Karena memang efek ekor jas itu pasti positif terhadap partai. Terutama pengaruh tokoh, pengaruh figur di mana ketua umum kami itu menjadi calon wakil presiden. Kan itu yang apa punya efek positif terhadap partai. Dan menurut saya juga pengalaman-pengalaman yang dilakukan selama ini oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang saya pahami dan saya teliti dan saya pelajari, itu memang pengaruh figur itu sangat menentukan. Terus terang saja, warga Nahdiyin misalnya sebagai pendukung utama PKB, bukan PBNU ya, ini ya. Supaya dicatat nanti keliru lagi. Warga Nahdiyin sebagai pendukung utama Partai Kebangkitan Bangsa, hari ini menurut saya pasti akan berubah cara pandangnya lagi terhadap PKB. Dan saya pikir kalau kata Mas Nuryanto tadi kalau di PDIP itu banyak yang tidak melek TikTok, ya. Tentu saja apalagi warga Nahdiyin. Itu di desa-desa di Jawa Timur sana mungkin ya mungkin juga tidak melek juga terhadap apa medsos-medsos yang berkembang sekarang ini. Tapi di kalangan kelas menengahnya mungkin itu sudah menjadi bahagian, menjadi apa namanya, sesuatu yang bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bawah. Nah oleh karena itu, saya setuju ya kata Robi bahwa ini ada pengaruhnya. Tapi begini Mas Robi, saya juga, karena tadi disinggung saya soal di Tanjung Pinang. Ya. Nah efek ekor jas itu menurut saya bagi caleg misalnya,
Saya waktu itu kan di Tanjung Pinang kan berhadapan dengan incumbent. Kan kita ini kan pemilihannya pemilihan apa ya, terbuka ya. Bagi caleg ini ya. Kalau partai itu pasti. Tapi kalau bagi caleg menurut saya tidak juga linear ya. Karena bisa jadi di satu dapil si A ini lebih dikenal. Di dapil yang lain mungkin si A ini tidak begitu dikenal. Nah waktu itu saya kan berhadapan dengan incumbent dan anggota DPRD Kepri waktu itu. Tapi ternyata pilihan ke saya lebih banyak gitu loh. Nah partai mungkin pasti banyak. Karena dulu seingat saya ada salah seorang calon di DPD RI di Sumatera Utara yang nomornya 31, saya ingat sekali itu. Yang dia gak kampanye, gak kemana-mana, akhirnya orang pilih 31 DPD waktu itu. Itu sangat luar biasa. Dan akhirnya dia terpilih, padahal dia gak tahu apa-apa. Hanya karena waktu itu masih Pak SBY ya, sebagai presiden. Ya. Jadi begini, efek ekor jas itu akan lebih kelihatan apa manfaatnya itu bisa dua kali lipat kepada partai apabila, misalnya gini, yang kemarin Pak Jokowi dua kali. Nah yang kedua kali itu karena Pak Jokowi itu adalah sebagai presiden dan dia melakukan sesuatu terhadap negara ini dan apabila masyarakat merasakan efek ya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu besar, maka itu secara otomatis PDI menjadi pilihan. Sama halnya waktu itu ketika Pak SBY periode pertama masuk periode kedua itu sangat luar biasa. Kan peningkatannya luar biasa dari 7% sampai 20%. Nah itu karena apa? Karena memang ketokohan figur seorang SBY waktu itu bisa dijadikan sebagai sebuah apa namanya rujukan masyarakat. Nah sekarang ini kan kita kan gak tahu yang maju ini memang Ganjar disebut-sebut misalnya sebagai apa the next-nya Pak Jokowi gitu mas ya. Kalau Pak Ganjar ya. Nah, Pak Prabowo juga begitu. Oh, saya itu nanti tanya Kang Aris saja. Kalau yeah. Nah Anies menurut hemat saya ini itu kan dia sebuah representasi di mana dia bukan lahir dari apa namanya dari partai politik tapi dia adalah orang yang dilahirkan oleh partai politik. Nah ini memang ada perbedaan. Nah kebiasaan misalnya ya kalau kita ambil tadi contoh Amerika terus yeah. Bung. Itu di Amerika enggak ada partai-partai politik yang diusulkan gitu loh jadi ketua umumnya atau kader-kadernya enggak ya, begitu. Betul. Enggak seperti itu. Nah, saya melihat peluang Anies misalnya itu efek ekor jasnya itu terutama bagi kami yang koalisi menurut saya ini memang sesuatu yang saya bilang tadi ini blessing benar. Dan saya yakin dengan tema-tema yang dibawa oleh Gus Muhaimin bersama Mas Anies itu adalah perubahan untuk Indonesia. Saya pikir ini akan memberikan impact, dampak kepada Partai Kebangkitan Bangsa terutama ataupun Partai Nasdem itu akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Ya. Dan saya ingin katakan untuk caleg tetap saja itu figur caleg di dalam partai politik menentukan. Bagi partai betul, bagi partai itu secara otomatis pasti akan terangkat. Tetapi untuk keterpilihan, nah jadi ada bedanya lagi gitu. Mungkin boleh teliti Robi nanti, apakah benar ya apa yang saya katakan bahwa untuk keterpilihan di dalam partai politik itu tidak linear dengan efek ekor jas. Ya. Saya kira itu. Baik, nah dari fenomena yang ada Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu seperti sedang merebutkan tuahnya Pak Jokowi. Di mana-mana gambar beliau di mana-mana dan itu menjadi satu apa pembicaraan yang lazim. Apakah itu posisi yang bagi PKB suatu yang menguntungkan atau malah merugikan? Bagaimana? Bagi PKB tentu apa ya? Pastilah pengaruh seorang presiden hari ini itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Apalagi presiden sudah melahirkan dua pemimpin ya. Daerah kan? Ya. Ada wali kota Solo, ada wali kota Medan. Itu kan jelas itu ya. Ya. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Saya kira ada. Tetapi bagi kita di PKB, karena gini loh, Gus Muhaimin itu pernah selalu mengatakan, kalau capres-capres itu tidak menggandeng PKB untuk pertarungan di Pilpres, itu katanya kok sulit untuk menang katanya. Kenapa? Karena memang pertarungan kita di
Pilpres itu kan seringnya kan soal Jawa Timur. Ya. Perebutan itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Mungkin Mas Anies kenapa milihnya Gus Muhaimin karena memang secara rasional, secara apa namanya? Fakta bahwa PKB itu unggulnya kan di Jawa Timur. Dan di Jawa Tengah sebahagian itu kan banyak juga kaum Nahdiyin gitu loh. Nah, bagi kita ini saya kan baru kita akan buktikan nanti 2024. Ya. Mudah-mudahan saja statement-statement Gus Muhaimin bahwa kalau tidak berpasangan dengan PKB, maka itu agak sulit menang. Apakah itu sinyal diarahkan ke Pak Prabowo yang kemarin udah gabung terus? Begini, dengan Pak Prabowo itu sebetulnya saya kan ikut ya waktu deklarasi apa segala semua dengan Pak Prabowo itu sangat luar biasa sebetulnya. Hanya saja kan ini kan tadi itulah sudah setahun itu pacaran sama Pak Prabowo. Tapi waktu itu kok gak ada ini tanda-tanda. Janur kuning itu gak diangkat-angkat gitu loh. Digantung tuh sakit hatinya. Jadi PHP terus ya mungkin Gus Muhaimin maunya kepastian. Tapi sebetulnya kita sangat-sangat senang dengan Gerindra. Dan kita merasa cocok. Karena itu sewaktu apa, tema saja pasangan kebangkitan Indonesia Raya. Gitu ya Kang Yang-Yang ya? Iya, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nah ternyata itu tadi takdir ya kata Gus Muhaimin, dia sudah jalan proses lama panjang perjalanannya, tapi takdir Allah itu ya memang seperti itu. Karena begini Mas, PKB itu dalam menentukan sesuatu itu bukan hanya melihat dari apa yang dirasakan oleh penduduk bumi. PKB itu selalu dua dia, satu dari penduduk langit, satu penduduk bumi gitu loh. Jadi menyatukan itulah akhirnya ketemu. Jadi maka Gus Muhaimin itu mengatakan bahwa istikharahnya para kiai, bahkan kiai apa istikharahnya sampai di Mekah sana, itu bukan sesuatu cerita biasa, memang itu fakta. Ya. Dan memang seperti itu. Jadi gak bisa kita hanya apa melihat keadaan di bumi seperti apa, tapi keadaan di langit juga harus dilihat. Jadi bumi dan langit itu harus menyatu. Sayangilah yang di bumi, insya Allah yang di atas akan menyayangi. Gitu loh. Baik. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota.